Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini Dapur Prapti mau masak. Ini aku mau bikin ayam goreng ya teman-teman. Ini udah aku kasih bumbu. Ini udah aku ungkep ya teman-teman. Ini bumbunya. Tadi ada bawang merah, bawang putih. Terus ada ketumbar bubuk sama kunyit bubuk ya teman-teman. Terus aku kasih Royco sama garam sedikit ya teman-teman. Nah ini kita tiriskan ya teman-teman. Ini kita tiriskan, nanti kita goreng ya. Nanti biar enggak apa nyiprat-nyiprat ya kalau digoreng teman-teman. Jadi ini harus ditiriskan biar airnya itu habis dulu ya ini. Next, lanjut ini aku lanjut masak untuk sawi ya, sawi putih sama tahu. Ini ada bumbunya, bawang merah, bawang putih, terus ada tomat, cabe keriting sama cabe rawit ya teman-teman. Terus ada air Royco sama gula. Ini udah panas, kita masukkan untuk perbumbuan. Nah ini kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Ini tomatnya itu sampai hancur. Next kita masukkan untuk sawi sama tahu. Kita masukkan. Tambahkan gula, tambahkan Royco, nah ini udah matang teman-teman. Terus kita matikan dulu ya. Next, lanjut kita akan thank you.
Nah, ini dia teman-teman, udah jadi ya masakanku. Ini dia teman-teman, masakanku udah jadi. Ini ada sayur sawi plus tahu ya. Ini seger banget, aku kasih tomat. Terus ini ada ayam goreng. Tuh, enak banget ini. Semoga konten aku dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.